Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, mengambil sikap terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada jumpa pers Rabu 7 Oktober 2020 di kantor Sekretariat Cipinang Muara Raya, Jakarta Timur. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, membuat isu tersebut menjadi memanas di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, sebelum menjadi undang-undang, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai kontroversial lantaran terdapat pasal-pasal yang memang tidak berpihak kepada buruh. Dewan Eksekutif Nasional KSBSI mengklarifikasi terkait disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain hak-hak dasar buruh yang terdegradasi seperti kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, dan besar pesangon diturunkan. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Triberata TV, salam Triberata.